Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Anissa dari SD Plus Putra Permata Biak. Kali ini kita akan belajar matematika tentang sudut. Yang pertama, pengertian sudut. Sudut adalah gabungan dua sinar garis yang titik-titik pangkalnya bertemu. Sudut dilambangkan dengan seperti ini teman-teman. Yang kedua, bagian-bagian sudut. Lihatlah gambar bagian-bagian sudut berikut. Sinar garis BA dan BC disebut kaki sudut. Kaki sudut adalah sinar garis yang membentuk sudut. Besar kecilnya sudut ditentukan dari bukaan kaki sudut. Titik B dinamakan titik sudut. Titik sudut adalah titik perpotongan kaki sudut. Yang ketiga, jenis-jenis sudut. Yang pertama, ada sudut lancip, besarnya 0 derajat dan 90 derajat. Gambarnya seperti ini, teman-teman. Yang kedua, sudut siku-siku. Besar sudutnya tepat 90 derajat. Ini gambarnya, teman-teman. Yang ketiga, ada sudut tumpul. Besar sudutnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Dan ini gambarnya seperti ini, teman-teman. Sudut yang keempat, ada sudut lurus. Besar sudutnya tepat 180 derajat. Ini gambarnya. Yang keempat, mengukur sudut dengan satuan baku. Mengukur besar sudut dapat dilakukan dengan busur derajat. Ada dua jenis skala pada busur derajat, yaitu skala luar dan skala dalam. Pada skala dalam, skala 0 derajat berada di sisi kiri busur derajat. Pada skala luar, skala 0 derajat berada di sisi kanan busur derajat. Penggunaan skala dalam dan skala luar menyesuaikan letak sudut yang diukur. Terima kasih teman-teman. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasumasa.